sama gue Vela Jen di channel ISPL. Kali ini gue mau seru-seruan sama anak-anak dari Alter Ego. Ini suku apa? Suku Alter Ego. Well guys, kita mau seru-seruan kali ini. Dan seru-seruannya adalah kalian harus nunjuk-nunjuk siapa yang paling siapa. Oke, siap. Ini merusak pertemanan. Saya cuma kasih tahu ini merusak pertemanan ya. Sejam aja, sejam. Dan salaman dulu supaya gak ada yang baper. Ya, tapi sebelum itu gue pengen tanyain satu-satu sebelum kita main tunjuk-tunjukkan. Oke? Gue nanya paling pojok sana dulu, Murphy. Tipe cewek, lu kayak gimana sih? Anjay mabar. Anjay mabar. Beda ini buat kalian semua ya? Apa ya? Gak ribet lah. Gak ribet. Chester. Baik. Baik. Aman. Yaks. Gimana yaks? Tipe cewek yang biasa-biasa. Apa? Biasa-biasa aja. By the way, tunggu, statusnya udah punya cewek kan di sebelah sana kan ya? Ini juga udah ada, Yoks udah ada belum? Belum. Oh belum, guys boleh diper. Aks juga udah ada, tipe ceweknya kayak gimana? Yang bisa nuntun gue ke arah yang lebih baik. Anjas, jawabannya sekarang enggak bos. Ceweknya pemimpin. Menuntun. Ya sih, sudah ada belum sih? Cowok boleh, cowok. Aks langsung duduknya jauhin. Udah ada belum? Ada. Jadi tipenya kayak gimana? Yang manis lah pokoknya. Anjas! Gampang, boy. Seramu gak? Jelly, boy. Masih di bawah umur. Umur deh. Pinter ya. Kalau punya cewek pengennya kayak gimana sih? Tetap. Ya. Baik. Ya. Boleh. Boleh. Apa ya? Adalah. Ayo. Ini lawan lu. Apa cuy enggak tahu. Yang tinggi, yang ramping. Yang tirus. Yang tirus. So kena kan tirus. Bodo amat ya kan gua. Agak. Oke, Mangsi udah ada? Ada. Berapa? Kagak ada. Aduh, kayak gimana? Aduh. Awan deh. Lebih ke arah. Dia kalau ngejawab pertanyaan serius banget. Cewek. Yang bisa buat nyaman. Anjay, ya, jadi buat nyaman. Oke. Okay. Segala hal ya, buat nyaman segala hal. Jadi tipenya beda-beda ya guys. Sekarang sudah masuk ke permainan tunjuk-menunjuk. Kalian langsung tunjuk aja orangnya ketika kalian sudah mendengar apa yang saya bicarakan. Kalian langsung tunjuk teman kalian, ingat. Ini ada peringatannya sebelah sini, game ini merusak pertemanan Anda. Game ini merusak pertemanan Anda. Siap? Siapakah? Curang gitu barangnya, belum nanti. Apa-apaan? Belum tahu, boleh. Siapakah? Yang paling susah bangun pagi. Apa-apa, gue bangun pagi mulu. Jadi Cassius yang paling susah bangun pagi. Oh, iya. Kenapa Cassius? Apakah emang jam tidurmu? Ya tidur. Kalong? Ya jam tidurnya udah menjelang subuh baru tidur. Oh gitu. Jadi emang paling susah bangun pagi karena memang tidurnya pagi. Ya. Okay, make sense. Oke. Okay. Siapakah? Ini selanjutnya ya. Baru langsung cepet ya nunjuk orang ya. Iya. Okay. Yang sebelah sana ikutan ya. Jangan nonton doang ya. Yang paling rapi kalau pergi. Lu enggak ada yang rapi.
sih. Kalau kalian nontonin grebek GH-nya, waduh. Waduh, saya cuma mau bilang gitu aja. Oke, lanjut. Siapakah yang paling jarang mandi? Langsung aja gitu ya. Kenapa males mandi? Yang lain mandi siang, kalau gue mandinya sore jam 5. Tapi sama semua mandi sekali sehari. Sama, semua sama. Dia aja belum mandi sekarang nih. Mencium aroma-aroma tidak sedap ya. Nah, tadi bilang, eh cepetan, makanya gua gak ngebunuh. Waktu ini masih lama. Siap. Lagi itu gua mau ngebunuh tadi. Siapa yang dandannya lama banget kalau pergi? Siapa? Gak ada sih. Cowok. Gak ada lama. Tapi kan ada yang kayak pakai krim rambut lah, apalah. Banyak minyaknya dia. Ars. Minyaknya banyak. Berapa banyak? Balik kong sama Reksa. Berapa? Di tetesin dulu satu-satu? Enggak. Apa aja kan sih? Kan biar orang gak nyium aroma gak enak juga kan. Biar nyaman orang aja. Siap. Biar nanti dah. Siapa yang paling banyak mantannya? Iya, ini. Tahu lah bro. Kan kita kan CKPTW. Iya. CKPTW. Berapa banyak? Enggak hitung. 12 adalah. Sampai lupa. Ingat, malas ingatnya. Siapa yang makannya paling banyak? Berdua. Siapa yang makan enggak? Cel dua. Kalau apa? Kalau enggak habis kasih mereka. Iya, dia tong sampah. Dia yang belinya banyak. Kita nyolong lebih banyak. Kalau dia enggak beli tapi makannya banyak. Siapa yang paling boros? Boros. Lapar mata. Habis itu nyesel enggak? Siapa yang ngoroknya paling kencang? Nah, ngorok lah gue. Gak ngorok. Gak ada yang ngorok. Gak ada yang jarang. Gak ada yang ngorok. Gak ada yang ngorok. Itu tuh. Lah. Manager. Manager, iya. Kamera, jual kamera. Ngorok enggak, ngigo. Ngigo. Oh, paling ngigo. Raja yang ngigo. Siapa yang paling sering ngupil? Ini. Udah. Ini apa kok gue kalau sekarang gue lagi pilek. Oke, siap. Kalau keseharian ini aja. Terus dibeberin ke orang biasa. Udah ada jadwalnya gitu loh. Emang pernah? Belum kan? Momen paling-paling memalukan buat kalian seumur hidup kalian gak akan pernah lupa. Dulu lagi itu kan, hujan-hujan. Serius? Lagi kecil dulu yang belum sunat. Lagi pipis di luar kan. Lagi itu biasa, tahu kan lagi hujan-hujan. Oh, iya. Lagi nyereting, cet nyangkut dia. Wis. Bodoh. Gua enggak ngerti tuh apa sih. Itunya kejepit bodoh. Itu malu ya Pak. Itu ngilu. Bodoh. Kayak apa sekarang? Sally boy. Lu kalah mau mama nangis. Malu lu. Jadi ceritanya dia ngefans gitu sama Maungzi. Jadi dia kayak kesel sama diri sendiri pas kalah tuh. Mungkin kalah sama idol. Dia gitu. Kalahnya sama Maungzi. Iya, habis nangis mendapat. Tapi fotonya di-delete. Di arsip. Tapi sekarang main sama Maungzi seneng enggak? Yes. Makanya dia sebelahan terus. Yeah.
Eh deh. Ya senang-senang aja. Iya. Yeah. Jadi tadi yang spesial yang sama yang itu atau yang main ini? Itu, tuh. Oh, pilih sama yang sebelah sana. Thank you teman-teman dari Alter Ego udah main bareng, udah bolehin gua buat interview kalian semua dan gua di sini dari tim ESL kita bakal balik lagi. Jangan lupa sekali lagi gua ingetin jangan lupa untuk komen tim mana lagi yang pengen kalian datengin dan juga ajak seru-seruan bareng. Well, gua di sini Vela Jeff mewakili ESL. Kita bakal ketemu lagi selanjutnya dan thank you teman-teman Alter Ego. Bye bye.